Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarim, kota para wali, kota pusat berkumpulnya para wali Allah Ta'ala. Nama kota Tarim diambil dari nama seorang penguasa yang membangun kota tersebut, yaitu Tarim bin Hadramaut. Menurut sumber lain dikatakan bahwa yang membangun kota Tarim adalah Sa'ad al-Kamil. Adapun sebutan lain dari kota Tarim adalah Al-Ghanna, yang artinya suatu tempat yang sangat subur. Disebut demikian karena di kota Tarim banyak terdapat tempat-tempat rimbun, banyak pohon-pohon besar yang tumbuh dan banyak pula sumber-sumber airnya. Kota Tarim disebut juga Madinah As-Siddiq atau kota Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini disebabkan pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta sumpah setia penguasa kota Tarim pada saat itu yang bernama Ziyad bin Lubayd Al-Ansari. Maka penguasa kota Tarim tersebut memberikan sumpah setianya dan kemudian diikuti oleh semua penduduk kota Tarim tanpa ada yang tertinggal. Ketika berita ini disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lewat surat, maka beliau berdoa untuk penduduk Tarim dengan tiga macam permohonan. Yang pertama, semoga kota Tarim diberi kemakmuran. Kedua, semoga kota Tarim diberikan berkah sumber airnya. Ketiga, semoga kota Tarim dipenuhi oleh orang-orang soleh sampai hari kiamat. Dan ada rahasia apa di kota Tarim? Kota Tarim itu adalah nama sebuah kota di Hadramaut, Yaman, kota sejuta para wali, medan ilmu tempat lahirnya berbagai ulama-ulama hebat dunia keturunan Rasulullah SAW. Di sana semua wanita yang sudah balik pasti memakai cadar, jadi sangat sukar sekali menjumpai wanita di sana. Di pasar-pasar Tarim pun khusus buat laki-laki saja membeli keperluan dapur. Pasar Tarim sangat menarik dan lain dari semua tempat. Di sana mereka sambil menunggu pelanggan sambil mengkhatamkan beberapa kali Al-Quran. Jika tiada pelanggan, bersama mereka belajar kitab, menyampaikan ilmu di pasar itu. Dan di pasar selalu dikumandangkan sholawat dan qasidah. Kata seorang ulama Tarim, di pasar Tarim aku dapati ada 200 lebih orang waliullah. Jika di pasar tempat yang sebegitu sudah 200 lebih orang wali, apalagi jika yang berada di masjid-masjid. Di pasar, apabila mendengar waktu azan, mereka tutup toko mereka dan berlari pergi ke masjid. Jika habis azan, mereka masih belum tutup toko, mereka akan biarkan dan terus ke masjid tanpa merisaukan tokonya. Bila ditanya kenapa, katanya, adakah dunia ini lebih penting dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, masjid di Tarim sungguh banyak. Baru berapa kilometer sudah ada masjid lagi, dan masjid mereka penuh dengan orang. Bahkan waktu sholat tahajud tengah malam pun ramai seperti sholat Jumat. Di Tarim, kalian harus menjaga hati. Kenapa? Pernah ada suatu ketika seorang melihat bapak tua yang sedang membersihkan hewannya di pagi hari. Lalu orang ini terpetik dalam hatinya, bapak ini tak pergi masjid, ini kan sudah mau subuh. Tapi pas berlalu di depan bapak itu, tiba-tiba bapak itu menegurnya, katanya, jaga hati kamu. Kemudian orang ini menangis dan istighfar karena dia hanya berkata dalam hati saja, tapi bapak itu langsung tahu, masya Allah. Kebanyakan penduduk di Tarim itu bisa tahu isi hati kita, perbuatan kita dan lain-lainnya, karena mereka kebanyakannya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya pun kota sejuta para wali.
Itu hanya sedikit kisah dari salah satu kota dari tiga kota yang paling diberkahi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Masya Allah, berkah yalan Madinah, ya tarimu ahlaha, tarim fi qalbi, semoga bermanfaat. Ya tarimu ahlaha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih.